Senam di tempat dengan menggunakan tumit kaki, itulah judul video saya kali ini. Selamat berjumpa kembali teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Nah, beberapa gerakan yang telah saya peragakan atau coba berbagi pengalaman dengan teman-teman kerabat di sosial media, senam-senam yang terlihat sepertinya senam-senam yang sangat simpel, mudah dan sangat gampang untuk dilakukan oleh semua orang, baik di usia yang sudah lanjut ataupun oleh para wanita, ibu-ibu atau usia-usia muda. Karena dalam benak saya berpikiran gimana cara menciptakan suatu gerakan yang sangat simpel dapat dilakukan oleh semua orang, baik dari usia lanjut ataupun usia muda. Karena mengingat semakin hari, semakin minggu, tahun, selalu usia kita kan tidak bisa dipungkiri itu selalu bertambah. Nah, untuk itulah dengan pengalaman dan juga beberapa masalah yang saya miliki dulu sebelum melakukan rutinitas dengan gerakan senam-senam seperti ini, dengan bertambahnya usia karena sering melakukan olahraga dengan menggunakan media samsa, dengan melakukan senam dan lari serta yang lainnya, saya pernah mengalami suatu sakit pinggang sehingga berbulan-bulan saya harus datang ke suatu tempat yang namanya fisioterapi. Di sanalah kita berdiskusi dengan para fisioterapi dan akhirnya saya berusaha coba menciptakan suatu gerak-gerakan yang sangat simpel yang dapat dilakukan di tempat, tidak memerlukan waktu yang terlalu lama. Nah, gerakan yang saya peragakan ini dengan menggunakan tumit kaki sangat simpel. Manfaat dari gerakan di tempat tumit kaki ini, kita akan dapat merasakan dengan waktu 3-5 menit, mungkin 3 menit aja sudah terasa agak pegal otot-otot yang berada pada tumit, paha, pinggang, pinggul, itu akan sangat terasa ngilu. Nah, kalau kita berharap, saya berharap itu sedikit dipaksakan, apalagi yang belum pernah melakukan. Manfaatnya seperti saya katakan di video-video sebelumnya, di pagi hari kita dapat melakukan gerakan 3, 4 atau 5 menit lah, sudah cukup. Karena semalaman otot-otot kita tidak melakukan suatu reaksi, harapan untuk dapat melakukan aktivitas di pagi harinya dengan otot-otot yang sudah siap. Korelasi dari gerakan tumit sampai ke paha, pinggang, pinggul itu sangat bermanfaat. Nah, saya sendiri juga apa saya katakan di depan sudah mengalami proses ini, sehingga pada akhirnya ingin berbagi pengalaman kepada teman kerabat dengan pertimbangan di usia-usia kita sudah lanjut dan lain sebagainya. Gerakan ini perlu kesabaran, perlu ditahan sedikit di saat melakukan gerakan-gerakan yang seperti yang saya peragakan, baik itu menjulurkan tangan ke depan dengan menundukkan badan yang sampai bersentuhan ujung kaki dengan dada, dan juga melakukan gerakan dengan tumit silih berganti, di mana silih berganti paha kanan ditekan di kanan, paha kiri ditekan di kiri, dan selanjutnya melakukan gerakan seperti yang saya peragakan ini. Memang kelihatannya sangat simpel, jadi santai. Sepertinya kalau kita tidak mencoba, manfaatnya seolah-olah tidak ada artinya. Kan tetapi kalau coba saja sekali untuk melakukan ini ya cukup lumayan. Berat tubuh kita yang seharusnya ditumpu oleh otot paha, kan tetapi karena ini ditumpu oleh dua ujung kaki, jadi tubuh tidak penuh menyentuh kepada tanah, sehingga berat badan dari ujung kepala sampai ke ujung lutut, apalagi dengan melakukan gerakan yang saya peragakan ini, cukup menjadi berat. Dengan ditambah kita bergerak, ditambah kita melakukan suatu gerakan muka belakang, menekan dan lain sebagainya. Dasar dari gerakan ini sangat simpel, akan tetapi menggunakan kaki menjinjit, mendorong badan ke depan dan ke belakang. Sinerginya otot-otot yang kita gerakkan dari tumit, paha, pinggang, pinggul
akan menjadi satu kesatuan, serta kita akan merasakan di saat melakukan satu gerakan ini. Ya, kalaupun terasa otot-otot pegal dan juga pinggang pinggul karena melakukan gerakan yang belum pernah kita lakukan, saya berharap itu bisa ditahan sebentar. Kemudian dilakukan secara pelan-pelan, namun setelah merasa agak bagus atau enak terasa dengan interaksinya otot-otot tersebut ke semua organ tubuh, dilakukanlah dengan santai. Semoga bermanfaat pada teman-teman kerabat, dan kita berusaha untuk melakukan suatu aktivitas di usia-usia yang semakin akan bertambah. Untuk para wanita juga dapat dilakukan dengan melakukan gerakan yang tidak terlalu cepat dan dilakukan dengan gerakan santai. Terima kasih dan sampai berjumpa di video berikutnya. Salam Rahayu.